Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua orang. Salam Ramadan yang ke-24 hari ini bersama sekali lagi dengan saya dalam siri Ramadan Dates hari yang ke-26. Dan hari ini saya nak share dengan semua orang tentang satu topik iaitu yang bertajuk The Last Office. So The Last Office ni actually is a term to describe kematian sebenarnya. Dan ia adalah satu medical term yang digunakan oleh para doktor ataupun medical personnel untuk describe satu kematian lah. So sekejap saya share slide dengan semua orang. Okay, so sebenarnya bila kita kata last office, ia bermaksud ia adalah LO ataupun adalah urusan terakhir di office dunia. Kenapa kita katakan macam tu? Kita reflect dari sudut bahasa kita, bermaksud macam seolah-olahnya dunia ni tempat kita bekerja. Yang kita pergi kerja dekat dunia hari-hari sehinggalah hari terakhir di mana kita akhirnya akan dipanggil oleh Allah SWT untuk kembali ke rumah kita yang abadi, kediaman kita yang abadi dan tempat kerehatan kita yang abadilah, which is di akhirat bersama dengan Allah SWT. Jadi kan bila kita fikir tentang kematian tu, agaknya macam mana kita nak mati tu tak? Kita akan fikir-fikir benda ni. Keadaan macam mana kan yang kita nak mati? Dan kita akan kita sentiasa digalakkan sebenarnya juga untuk meminta kepada Allah SWT supaya kita mati dalam keadaan yang baik. Kita dimatikan dalam keadaan yang husnul khatimah kan. Tapi kan pernah tak kita semua fikir macam mana kita nak pastikan kematian kita adalah satu kematian yang baik ataupun pengakhiran kita ataupun the last office kita merupakan the last office yang penuh dengan integriti, penuh dengan satu kebanggaan kita sebagai seorang Muslim. Kadang-kadang kita tengok video yang viral dekat YouTube, orang ni mati dalam sujud, orang ni mati ketika nak azan, orang ni mati ketika solat, orang ni mati ketika dalam membaca Al-Quran. So kita fikirkan macam mana sebenarnya untuk kita capai perkara tersebut kan. So saya nak share dua ayat lah dalam Quran, iaitu surah Ali Imran ayat ke-102 dan juga surah Al-Baqarah ayat ke-208. Kalau dalam surah Ali Imran ayat ke-102 ni, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Minta maaf eh, tersasul-sasul. Jadi kan dalam ayat ni, kalau semua orang boleh buka Quran dalam Quran ayat surah Ali Imran ayat ke-102 kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya kan. Dan kemudian Allah berpesan kat situ, janganlah kamu mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. So nak katanya, jangan mati melainkan dalam kamu di dalam keadaan Islam. So jangan mati melainkan dalam kamu Islam. Okay. So keep that in your mind first. Dan kita tengok ayat seterusnya, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-208. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah. So kalau dalam ayat ni pula Allah kata, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Sebab tu gambar diver ni kan, gambar orang menyelam kan, masuk tu bukan jelum-jelum kaki, bukan letak tangan je, bukan letak kaki je, tetapi masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. So apa kaitan dua ayat ni kan? Maksudnya dalam kedua-dua ayat ni, satu, Allah kata jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Macam mana kita nak pastikan kita mati dalam keadaan Islam? Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya. Jangan keluar-keluar kepala, keluar-keluar mulut, keluar-keluar tangan, keluar-keluar kaki. So all the time kita sebenarnya kena berada dalam keadaan Muslim, kena berada dalam keadaan yang aslim kepada Allah SWT. Sehingga mana bila Allah memanggil kita, then it is going to be our last office, dan kita akan berada dalam situasi di mana kita merupakan kita berada dalam apa dipanggil pagar ataupun lingkungan keislaman itu sendiri. So imagine kan, ironinya many of us ataupun kadang-kadang kita fikir kan macam kita boleh doa, kita minta Allah, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi for all the moments in our life, kita buat banyak dosa, kita buat banyak perkara-perkara yang sebenarnya bukan Islam
Bukan benda-benda yang Allah telah perintahkan kepada kita. Kita gossip, we backbiting, kita bully orang, kita cakap buruk pasal orang, kita maki hamun sana sini, kita kikir, kita tak nak berinfak, tak nak beri sedekah, kita tak kisah pasal sesedara se-Islam. Kita banyak tidur, kita malas, kita tengok TV, kita spend masa kita melalaikan Allah, shopping sana sini, spend sesuka hati, kita tak ingat apa yang Allah pesan. Macam mana yang Allah pesan kita untuk hidup menurut cara acuan yang telah diberikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran. Tapi suddenly kan kita nak ending kita, setelah kita buat semua benda-benda ni, kita nak ending kita tu kita mati dalam keadaan Islam. So how is that even possible when the whole life kita adalah bukan Islam? Betul tak? So this condition is actually not possible. In fact, kalau kita tengok orang-orang yang mati dalam keadaan yang baik, kita tengok orang yang macam mati dalam keadaan dia sujud ataupun keadaan dia sedang apa azan ke kan, mestilah for all the while in his life dia berbuat benda yang sama kan, berbuat benda yang yang dia sedang buat itulah ketika dia mati kan. Sebab apa? Sebab pada akhirnya Allah mengambil nyawanya dalam keadaan tersebut. Jadi saya nak share satu lagi kisah yang menariklah. Ni merupakan kata-kata daripada Usaid bin Hudair ni. Usaid bin Hudair ni adalah sahabat Rasulullah SAW dan beliau merupakan seorang ansar lah, dan antara ansar yang terawal memeluk Islam. Dan dia berkata, ada tiga keadaan hati di mana jika maut menjemputnya dalam keadaan hati tersebut, maka dia adalah ahli syurga. He is almost always confident that kalau dia mati dalam keadaan begitu, maka dia ahli syurga. Bagian kepada nama yang disebutkan ini. Okay. Jadi tiga keadaan hati yang yang telah dikatakan oleh Usaid bin Hudair tadi yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Dia kata barang siapa yang ketika maut menjemput itu keadaan hati, bukan maksudnya bukan ketika dia mati itu dia dijemput dalam keadaan macam tu, tetapi kalau dia mati tapi keadaan hati dia tu seolah-olah seperti dia berada dalam tiga keadaan ni, maka insya-Allah dia ni akan dijamin sebagai ahli syurga. So apa keadaan hati tu? Of course kita tak tahu kan, siapa je kat sini yang tak nak masuk syurga. Saya nak, korang nak tak? So insyaAllah saya sambung share. So tiga keadaan di mana kalau kita punya hati tu ketika kita ni menemui last office kita tu, hati kita tu berada dalam keadaan macam ni, maka insyaAllah kita merupakan ahli syurga. Yang pertama adalah keadaan hati ketika mana dia membaca Al-Quran dan dia sedang mendengarkan, sedang membaca ataupun sedang mendengar. Dan baca ni bukan baca dalam keadaan kita scroll Facebook, kita scroll benda-benda lain kan, tetapi membaca dalam keadaan yang penuh fokus, penuh apa merenung dan penuh penuh dengan muhasabah. Sebab tu kita kata tadabbur kan, sebab tu kita fikir-fikirkan, kita relatekan ayat Quran ni dengan kehidupan kita dan macam mana ia mengesankan dan mengubah diri kita. So imagine kan keadaan di mana kita sedang membaca ayat Quran, penuh serenity, penuh peaceful dan penuh dengan muhasabah-muhasabah ketika kita membacanya. Dan kalaulah hati kita ketika kita dijemput kematian begitu, maka okey, kepada semua penghuni. Okey. So saya harap semua orang boleh bersabar dengan saya. So itu merupakan keadaan hati yang pertama, iaitu hati ketika mana kita membaca Quran, mendengarkan ayat-ayat Allah dan kita membacanya dengan keadaan yang penuh fokus dan juga penuh muhasabah dan penuh dalam keadaan yang tidak terganggulah dengan keadaan dunia. Okay, so itu keadaan hati yang pertama. So kalau kita ni dijemput maut dalam keadaan yang macam tu, okay, insya-Allah itu adalah salah satu ciri-ciri hati yang akan masuk syurga. Yang kedua adalah keadaan hati ketika mana dia mendengarkan khutbah Rasulullah. So ni sebab masa tu Usaid bin Hudair kan, masa tu Rasulullah ada lagi. So keadaan ni berbeza sikit lah dengan kita, sebab kita ni mana ada Rasulullah lagi kan. Tetapi lessons of Rasulullah, iaitu kitab Riyadhus Salihin ada, ceramah pasal Rasulullah ada, hadis dia terlalu banyak kan. So kita bila kita dengar pasal hadis, bila kita belajar pasal kehidupan Rasulullah, sirah Rasulullah, apakah keadaan hati kita kan. So ada orang bila baca buku sirah Rasulullah pun dia boleh menangis kan, sebab apa? Mengenangkan perjalanan hidup Rasulullah, menegakkan syiar Islam di atas muka bumi Allah ni kan. So itulah keadaan hati, itulah keadaan hati di mana kita mengenangkan perjuangan Islam di atas muka bumi, mengenangkan satu perjuangan seorang hamba dan janji-janji kita sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. So if we die in such condition of heart, ataupun in such state of heart,
Maka menurut Ustaz bin Hudan, dia merupakan salah satu lagi ciri lah yang dia yakin orang yang sebegini kalau dijemput kematian, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan the last but not least, yang ketiga ni paling paling apa kita kata paling benar lah. Kalau saya sendiri pun rasa reflect sangat betul benda ni, iaitu the third condition adalah di mana bila hati tu melihat jenazah, kan? Bila hati tu melihat jenazah, kemudian dia melihat jenazah tu, dan bila dia melihat, dia mengenangkan dirinya yang satu hari nanti akan menjadi sebagaimana jenazah tersebut, akan dimandikan sebagaimana jenazah tersebut, akan disolatkan, dan kita imagine diri kita akan disolatkan, kita akan diangkat, dan kemudian kita akan dimasukkan ke dalam tanah, kan, di kambus dengan tanah-tanah yang kotor, kan, kemudian ditinggalkan dalam penuh kegelapan, dan akhirnya kita akan mendengar tapak kaki ahli keluarga kita meninggalkan kita, dan akhirnya akan didatangi oleh malaikat yang akan mula bertanya kepada kita apakah amalan-amalan kita di atas muka bumi, dan akan membeduk kita, kan, membantai kita dengan cemeti-cemetinya seandainya kita tidak dapat menjawab dengan baik dan betul. So kalaulah hati kita sentiasa berada dalam keadaan yang begini juga, maka antara hati yang dikatakan state of heart yang dikatakan oleh Ustaz bin Hudal yang akan menjadi ahli syurga adalah orang yang selalu mengingati kematian. So nak katanya in those three condition, these are the optimum, the most optimum state of heart. So the most optimum state of heart di mana ia merupakan condition hati yang akan sentiasa terjaga dan menjaga diri kita dalam sepanjang kehidupan kita. So kadang-kadang kita fikir kita boleh control everything, sebab especially orang yang muda, kita rasa macam oh hidup kita muda, kita enjoy lah, kan, hidup ni muda, kan, start apa sekali je, kan, nak enjoy. But you are wrong. Actually hidup kita ni sebab sekali je lah, then this is the time for us to really perform, kan. Macam seolah-olahnya kalau kita ada one single chance untuk win the race, then this is the time to strive all out, kan. So kalau kita nak pastikan our last office is the last office yang membanggakan, maka pastikan seumur hidup kita, seluruh saat dalam hidup kita ni, kita strive all out to be in the best state of heart. Di mana yang tadi saya kata tu, the best state of heart, iaitu antaranya ialah dalam keadaan kita membaca Al-Quran. Bagaimana state hati kita bila kita baca Al-Quran? Bagaimana state hati kita bila kita baca tentang sirah Rasulullah SAW dan juga hadis-hadisnya? Dan bagaimana, especially this one particularly, state hati kita bila kita melihat kematian berlaku di hadapan mata kita. Subhanallah. So insyaAllah, let's strive the best that we can sementara kita masih ada nyawa, dan sementara kita masih ada lagi hari-hari berharga. Sementara kita masih lagi ada hari-hari yang berbaki dalam bulan Ramadan, hari yang penuh dengan keampunan, hari yang penuh dengan rahmat oleh Allah SWT, hari yang barakah, hari yang di mana di dalamnya terdapat bulan, satu malam yang di mana segala kebaikan yang dilaksanakan pada malam hari tersebut digandakan dan diberikan ganjaran lebih baik dari 1,000 bulan. InsyaAllah, moga kita tergolong dalam orang yang mendapat keberkahan dan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita termasuk dengan orang yang diampunkan oleh Allah SWT, diberikan rahmat, dan juga sentiasa berada dalam keadaan hati yang terbaik dalam keadaan last office kita, dan semoga kita bertemu dengan Allah dalam satu keadaan husnul khatimah, insyaAllah. Aku lupa oleh haza wa nastaghfirullah wa liyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care semua dan stay tune bersama dengan saya Ramadan Date Series. InsyaAllah dah tinggal beberapa hari lagi. So take care and always, always jaga masa anda, dan be the best, always strive to be the best hamba kepada Allah SWT, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.